Seni ukir merupakan salah satu seni tertua di dunia. Mengukir tidak hanya soal membuat sketsa saja, tapi juga sebagai salah satu cara menyampaikan falsafah kepada orang lain. Tak heran, seni ukir merupakan seni yang cukup rumit dan membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan sebuah karya yang bernilai. Di Negari Cupak Kabupaten Solo masih ada pengrajin yang setia menghasilkan karya seni ini. Salah satunya adalah Tobi. Walaupun tidak menguntungkan secara bisnis, namun Tobi tetap mencintai hobinya tersebut. Alasannya sederhana, untuk melestarikan warisan yang didapat secara turun-temurun. Ukiran Tobi ternyata cukup diminati oleh pecinta seni ukir, walaupun harus merogoh saku cukup dalam. Untuk 1 meter kayu penuh ukiran, Tobi mematok harga Rp800.000 hingga Rp1.000.000, tergantung jenis kayu yang digunakan dan tingkat kerumitan ukiran. Untuk kualitas, Tobi memilih kayu terbaik dari jenis Surian, Marsawa, dan Timbalun. Dari tahun 98. Itu usaha sendiri, Pak, ya? Sendiri. Dan untuk bahan baku sendiri, Pak, apakah susah mendapatkannya, Pak? Ya, kadang susah, kadang tergantung, Pak. Terus, Pak, kalau misalnya ada yang pesan, itu gimana, Pak, cara pesannya, Pak? Oh, berapa meter, Pak? Meter. Satu meternya berapa, Pak? Dari 850 sampai 1.200, Pak. Itu kok kenapa beda harga ya, Pak? Oh, tergantung motif, Pak. Tergantung motif. Dan sejauh ini yang pesan udah dari mana saja, Pak? Ya, Pak. Sekitar Padang, seluar kota juga, Pak. Keahlian Tobi ini didapatkan secara turun-temurun dari orang tuanya. Selain aktif mengukir, pengrajin ini juga aktif mengajarkan seni ukir kepada anak muda di lingkungannya. Dari Kabupaten Solo, Fernandes, Padang TV.